Serabat. Oke, gengs, kita udah sampai sekarang nih di Lombok. Wah. Kita udah sampai di Lombok sekarang. Sekarang kita menuju ke Teluk Naro ya namanya ya. Makan dulu. Ayo kita mau makan dulu yang betutuk. Di sini tuh. Enggak banyak taliwang sih. Ayam taliwang ya? Iya, ayam taliwang. Dekatnya pedes banget. Dan di situ nanti kita akan challenge Bung John KFX. Karena dia banget sama yang namanya pedes-pedes. Buh. Gua kita coba. Challenge juga udah pasti dia menang, Bi. Kita coba, Bi. Ini Lombok. Cabai Lombok is the best. Kamu sama Bung John. Ya, enter kamu mulus-mulus lagi. Iya, embe. Embe. Double black sheep. Be. Be. Ya, oke. Okay. Makan ayam bakar taliwang apa ayam goreng taliwang? Ayam bakar ya, ayam bakar taliwang. Nanti kita sampai ke tempatnya, itu sih yang terkenal di sini katanya. Sebelum kita sampai ke Teluk Naro kalau nggak salah namanya. Karena kan kalau dari sini ke Teluk Naro berapa lama? 2 jam. Sekitar 2 jam, jadi kita makan siang dulu. Oke? Okay? Jadi pondasi harus penuh, guys. Yoyoy. Yo. Ikutin terus. Taliwang dan kayaknya sambel-sambelnya sambel khas Lombok yang pasti aku nggak bisa makan. Aduh. Tapi wajib kita coba dan nanti lihat makanannya apa aja. Pasti enak karena lapar banget nih dari pagi belum makan. Dah. Sekarang kita ada tempat makannya nih, kita makan ayam taliwang di sini. Dan ini tempat spesial banget. Sampai Pak Presiden pun pernah makan di sini. Kita makan bareng-bareng sama itu sama anak-anak, sama Bang Rocky dan istrinya yang tercinta dan oh, dia ada Max Squad. Ayo kita cek itu makanannya. Selamat menikmati. Jangan lupa kesini ya kelompok-kelompok. Mantul, mantap betul. Selesai. Justru rajanya pedes nih dua nih, rajanya pedes nih. Bung John VFX Tom Bangele itu rajanya pedes banget. Luar biasa. Asal kabur aja. Mentang-mentang abis terima laporan dari BMKG gempa di Sumba, mbak pada parno. Mana ada yang gempa? Lampu jangan tengah-tengah tuh diem tuh. Yang gak gitu juga kali. Hai guys. Hai guys. Ngomong dong kok. Hai guys.
guys. Oke, tadi kita habis makan ayam Taliwang yang the best di Lombok ini. Tadi makanan gimana? Jadi kita makan ayam bakar madu. Ayam bakar madunya enak banget. Enak banget. Dan yang Taliwang pedasnya juga endul, mantul, mancap pecul. Kok kata siapa? Kenta. Kenta. Mancap pecul, enyam. Mantap pecul. Iya, iya. Enak. Tadi Ale makan apa? Itulah pokoknya, tapi kayak iga, sop iga gitu, enak juga. Ya. Terus di situ tadi ada apa tuh? Kacang karedok gitu deh pokoknya, tapi enak semua. Enak semua, enak semua. Sekarang mau ke mana, Bi? Sekarang kita ini menuju ke Teluk Nare dan perjalanan itu kurang lebih 1 jam, bisa juga setengah jam tergantung keadaannya. Terus kita nyebrang ke Gili Air. Mantai terus tanpa ampun, guys. Orang mau nyari putih, kita nyari hitam ya. What? Hitam ya. Kita mau nyari air. Alam sih manusia ikan. Ketawa lagi. Oke, guys, ikutin terus ya kegiatan kita selama di Lombok dan Gili. Wonderful Indonesia. Kita udah sampai di Gili Meningu. Lihatkan indahnya Lombok, oke? Jangan lupa visit ke sini, datang ke Lombok kalau menyeberang ke Gili Trawangan, Gili Meningu, Gili Air. Silakan datang ke sini, nyebrang dari sini. Semua orang welcome. Dan inilah Indonesia. Ramah-tamah itu nomor satu. Tetap bawa fin, guys. Free diver. Yo, kan banyak spot bagus-bagus. Jangan sampai lolos itu spotnya, ya enggak? Streamline. Ini yang dimana kos kaki? Kita berangkat! Berang-berang makan ketupat. Ayo, gengs! Berangkat! Loh, saya pikir kalian juga ikut. Ikut, tidak ikut. Thank you Bang Rukli udah diantar kemari. Eh, ini dia. Sampai ketemu lagi nanti waktu pulang ya. Ya, ya dia ya, dahan. Bang Rukli cabut. Hai, Bang. Oh iya. Kabarin. Ada apa, kabarin ya? Siap. Tandaunin ya. Ya. Dan, berjumpa. Kita berpisah dengan Bang Rocky. Ya, Bang Rocky banyak pekerjaan di pulau ini. Kita ditinggalkan olehnya. Oh, no baby. Thank you, Bang Rocky. Bye. Porternya ganteng amat. Nikahin boleh enggak ya? Oke, guys. Jadi porter. Bah, porter juga gua. Gimana, Bu? Alhamdulillah. Dia tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi dia
tadi kata mbaknya. Ngeliatin apa? Ngeliatin bule. Ngeliatin bule pakai bikini. Ini anak 2,5 tahun loh. Tapi jangan salah guys, setiap ada iklan K-pop, K-popan kan, kalau K-pop itu kan ceweknya pahanya kecil-kecil, mulus-mulus gitu dia. Gak ada ngajarin beneran, demi Allah gak ngajarin, bapak juga gak ngajarin. Berarti emang pure, laki-laki sejati, ya kan? Ya enggak? Oke guys, udah nyampe villanya. Ternyata jauh dari pantainya. Ada berapa kilo ya? Ada berapa kilo ya tadi ya? 2 kiloan. 2 kiloan ya kalau dilempengin tuh jalanan. Pengen bawa barang berat banyak dan koper. Ini kerudung udah out-outan juga, muka udah out-outan. Belum mandi pagi. Pagi udah mandi, subuh udah mandi. Sekarang waktunya nyebur. Waktunya beres-beres dan nyebur. Nyebur yuk.